Selamat pagi guys. Udah lama banget dia vlogging. Dude, I've been very busy. Okay. Satunya adalah main sama band lagi, Soleh and Soleha. Terus ya band gue namanya Soleh and Soleha. Itu sebenarnya udah dari tahun 2007. Gue akhirnya nyelesain project film animasi gue yang 10 tahun lalu udah nggak pernah gue sentuh. Lihat di sini, make sure you guys see it ya, karena itu film animasi benar-benar gue yang bikin dan musiknya juga original gue yang bikin. So seperti lo semua udah tahu, stereo kan sudah selesai, okay? Tapi mudah-mudahan kita akan lanjut ke season 2, doain lancar. Dan denger-denger nih, katanya stereo mau ada sistem baru untuk di season 2 yang memungkinkan penonton bisa ikutan interaktif. Yes, finally gue I'm back on location. Lokasinya dirahasiakan masih. Ini siapa tuh? Apa? Kok rambutnya gede? Baru ini. Oke, ini tiba-tiba akan muncul di Instagram dalam waktu dekat, saudara-saudara. Ada yang berubah nggak? Gue habis cukur sendiri nih. Serius lo? Iya, gue gak tahan, tadi kan pengen gondrong nih, gue pengen gini nih. Ah, terus? Terus gak tahan, rambut gue udah kayak sagu padi. Itu loh tadi. Oh my god. Yes. Oh my god. So, nah pasti bakal seru banget nih mulai syuting season 2. Dan karena ada beberapa hal yang sangat dirahasiakan, jadi gue vlogging di set cuma sedikit ya, yang buat di stereo. Ada siapa itu? Oh, aku nggak suka lokasinya, jauh dari rumahku. Tidak. Itu rambut baru by the way. Iya, tadi mau botak, tapi karena kontrak jadi nggak boleh. Oh, itulah salah satu problem menjadi artis. Jadi katanya sih interaktifnya tuh, jadi setiap habis episode di endingnya tuh kalian bisa milih mau endingnya A atau B. But I don't know. We'll see, makanya dinantikan terus ya tayangnya. Pantengin terus, mungkin dari Twitter, dari Instagram akan ada pengumumannya. Apa sih yang baru Kil, di season 2 Kil? Tapi yang rahasia gak boleh kasih tahu katanya ya. Juwita makin kaya. Iya. Yeah. Oh Juwita jadi kaya? Juwita berhasil merebut harta Alex. Oh, Pak Joko? Juwita akhirnya pokoknya harus nonton karena lebih seru, karena ceritanya lebih bervariasi. Oh. Gitu. Coach Aziz sama Madam Mati gimana ceritanya? Mau dibajak lagi handphone saya. Shooting stereonya udah selesai. Sekarang menuju ke agenda kedua, yaitu latihan dengan Raisa. Jadi gue ngedirect konsernya Raisa untuk SCTV, untuk vokalnya, jadi backing vokalnya, terus kalau ada duet atau ada trionya, itu gue yang harus main. So yuk kita ke studio di daerah mana ya, Casablanca, Sudirman gitulah. Udah sampai deh studio, latihan sama orang-orang ini. Oh. Hello, hello, hey. Lo mantinya tadi mendingan nunggu aja besok ya, nanti pemeran aja ya. Ya pemeran, bener. Nah kita latihan serius dulu ya. Latihan. Hai guys, jangan lupa ya tetap promo. Tetap harus nonton tapi pemeran. Ya. Janda lagi gue. Iya kan? Ya udah. Bener kan? Sama. Bener. Karena kan gue di tadi aneh gara-gara di off time kan. Jadi harus sempat jadi duta lah. Oke. Okay. Selamat. Bye everyone. Studio. Bye.
Bye couch. Bye bye guys. Selesai. Studio panas banget tadi. Tapi nevertheless udah beres. So it's time to go home. Besok masih shooting lagi. Dan masih latihan lagi buat Raisa. So, let's go home.